dari itu di dalam penanganan kita pada waktu itu kita adakan semi lockdown, yang artinya perbatasan-perbatasan yang kita dibatasi adalah ada 5 kabupaten, yaitu Jepara, Demak, Pati, juga ya Grobogan. Pada saat itu kita jaga di sana, diadakan pengetatan, juga diadakan random untuk antigen, yang artinya setiap orang yang masuk di Kudus itu tentunya harus betul-betul bebas COVID. Sebentar lagi ada Natal dan Tahun Baru, ini perlu diwaspadai terkait bagaimana banyak pemudik-pemudik atau mungkin mobilitas ini memang perlu harus diwaspadai, dan harapan kami pemerintah memang harus ada penyekatan-penyekatan yang memang jangan sampai diimbul, jangan sampai ada yang mudik seperti tahun-tahun kemarin. Mengingat tahun kemarin dengan kondisi liburan panjang, tentunya ini sangat potensi sekali untuk menaikkan angka COVID lagi.